Sarah Dewi emang jagonya sensasi ya, bukan sensasi yang gimana-gimana sih, maksudnya ada-ada aja gitu aksinya. Nah, ini tuh aksi atau sensasi terbarunya Neng Tiara yang harus kamu dengar dan lihat. Jadi gini, entah lagi galau atau patah hati atau lagi patah arang atau apalah namanya itu, si Neng Tiara ini tiba-tiba mengungkap hasrat ingin menikah lagi. Astaga, Despacito kali mbak, alias pelan-pelan. Orang sidang cerai aja belum dimulai, kok udah ngebet pengen kawin lagi. Tapi kok bisa ya? Lagi ngelantur kali. Jadi gini loh ceritanya, kan jadi adik mbak Inces KW ini kan mau nikah. Terus si Inces KW ini ngasih doa deh buat adiknya. Nah di doanya itu Neng Inces KW minta didoain sama sang adik biar cepet nyusul. Waduh si Tete kumaha atuh, susen dulu kali sama Mas Luki. Setelah itu Tete bebas mau nikah lagi kek, mau pacaran lagi kek, mau punya pacar lagi kek. Asal jangan settingan lagi ya. Ups.